Camat Sindang Barang Indra Sunggara IC PMSI Kamis 15 September mengatakan pihaknya telah mengikuti lomba sinergitas kerja kecamatan tingkat Kabupaten Cianjur. Dari 32 kecamatan Sindang Barang masuk 6 besar, selain Sindang Barang yaitu Cipanas, Ciranjang, Karangtengah, Sukanegara, dan Pagelaran. Kemudian Sindang Barang dikunjungi tim dari kabupaten dan hasilnya Sindang Barang juara pertama dari 6 kecamatan tersebut. Selanjutnya akan berlomba pada bulan September ini di tingkat Jawa Barat atau Provinsi Jawa Barat. Ia akan menyuguhkan program unggulan yaitu Paten Manjur. Berikut dijelaskan Camat Sindang Barang. Karena juara pertama diarahkan untuk mengikuti sinergitas kinerja tingkat provinsi. Nah, di bulan September tanggal 1 sampai tanggal 5 kita sudah input mengikuti kegiatan sinergitas tingkat provinsi dan nanti kita hasilnya mudah-mudahan bisa membawa nama baik Cianjur. Salah satu program yang kami jual atau kami sampaikan adalah program Paten Manjur. Ya, inovasi Paten Manjur ini adalah merupakan suatu pelayanan administrasi terpadu di kecamatan, di mana semua pelayanan kecamatan kita satu pintukan.